ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala، alhamdulillah kita senantiasa memuja dan memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmatnya untuk kita semuanya dan menjadikan nikmat itu sebagai jalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat yang selalu berada di atas petunjuknya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu ini. Kita mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan agama kita. Semoga dengan ini kita lebih bisa memahami apa kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas kitab Matan Abu Syuja' dalam fikih Syafi'i, masih dalam bab yang berkaitan dengan pernikahan. Poin yang selanjutnya yang boleh sebutkan: wala yasihu aqdu nikahi illa biwaliyin dzakarin wa syahidaini. Dan tidak sah akad nikah itu kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Ini kaitan dengan syarat sahnya pernikahan. Tidak sah akad nikah kecuali dengan diakadkan oleh seorang wali dan dua orang saksi. Kemudian setelah itu, dan ini pendapat mayoritas para ulama, semua mayoritas para ulama itu berpendapat bahwa boleh wajib atau menjadi syarat sahnya nikah itu adalah dinikahkan dengan wali dan dua orang saksi. Adapun pendapat sebagian kecil para ulama yang membolehkan wanita nikah tanpa wali, ini pendapat yang lemah karena bertentangan dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Yang di sini disebutkan oleh beliau dalam kitabnya yang mensyarah kitab ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih: la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adilin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi. Ya, ini dalil-dalil yang lainnya yang dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama bahwa tidak sah pernikahan tanpa dinikahkan oleh wali. Ya, nanti akan dibahas secara selanjutnya kaitan dengan siapa wali dan syarat-syarat menjadi wali. Dan ini syarat sah pernikahan menurut madhab Syafi'i dan madhab-madhab yang lainnya. Ya. Jadi sehingga apabila ada orang yang melakukan akad nikah tanpa wali, ya, maka itu tidak sah pernikahannya. Wa yaftakiru al-waliyyu wa syahidani ila sittati syara'it. Wali dan dua orang saksi tersebut harus terpenuhi 6 syarat sehingga dia sah menjadi wali. Yang pertama, al-Islam, harus dia muslim. Jadi harus walinya itu beragama Islam. Sehingga seorang yang di luar Islam, ya, apapun agamanya, tidak bisa menjadi wali untuk pernikahan seorang wanita muslimah, ya, atau dengan kata lainnya, wanita muslimah tidak bisa dinikahkan atau diwalikan oleh walinya yang tidak seagama dengan dia. Meskipun itu secara nasab orang tua
saudara ataupun yang lainnya, tapi ketika dia berbeda agama, ketika walinya tersebut bukan seorang muslim, maka tidak boleh dia menikahkannya dan tidak sah pernikahan tersebut. Ya, kalau dinikahkan oleh wali yang bukan muslim. Jadi syarat yang pertama adalah dia harus muslim. Nah, wal buluk, yang kedua adalah balig, sudah balig. Jadi tentu karena orang yang belum balig itu justru dia yang diwalikan, ya. Bukan dia yang menjadi wali. Ya. Jadi sehingga syarat yang kedua itu adalah wali harus sudah balig. Yang ketiga al-aqlu, harus sehat akalnya, ya, harus sehat akalnya. Sehingga orang yang sudah hilang akal sehatnya, entah karena penyakit atau karena usia, ya, atau karena sebab tertentu yang membuat dia hilang akalnya, maka tidak sah perwaliannya. Wal hurriyatu, dan orang yang sudah merdeka, bukan sebagai budak. Wal dzukurah, dan yang ke selanjutnya adalah dia harus laki-laki. Ya. Jadi wali itu semua adalah dari laki-laki, tidak bisa dari wanita atau tidak bisa dari keluarga wanita, dari keluarga ibu umpamanya tidak bisa menjadi wali. Wal adalah, dan dia harus adil. Adil di sini adalah, di sini maksudnya adalah dia harus menjaga diri dia sebagai seorang muslim dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Ya. Jadi bukan orang fasik. Bukan orang fasik. Ini syarat idealnya. Syarat idealnya yang namanya wali atau saksi itu harus orang-orang yang tidak terjerumus dalam dosa besar yang menyebabkan dia menjadi orang yang fasik, ya. Sehingga terpenuhi syarat. Nah, itu 6 syarat yang harus terpenuhi sehingga seseorang itu bisa menjadi wali. Yang pertama Islam, kedua harus sudah balig, yang ketiga berakal sehat, yang keempat sudah merdeka, yang kelima itu laki-laki, yang keenam adalah dia adil atau jauh dari dosa-dosa besar yang menyebabkan dia menjadi orang fasik. Illa annahu la yaftakiru nikahu adh-dhimmiyyati ila islamil wali. Ya, kecuali di sini ada pengecualian kaitan dengan nikahnya seorang wanita muslimah, seorang wanita kafir yaitu dhimmiyah, itu tidak perlu Islam walinya. Artinya pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, ya, dengan cara agama mereka, dengan wali-wali mereka yang berdasarkan agama mereka, itu sah-sah saja. Sehingga umpamanya ketika mereka itu masuk Islam, jadi tidak perlu diperbaharui pernikahannya. Begitu maksudnya. Ketika orang di luar Islam umpamanya melakukan akad pernikahan dengan model agama mereka, dengan ritual atau tata cara sesuai dengan konsep agama mereka, maka umpamanya nanti ketika mereka masuk Islam, jadi agama, hukum pernikahan mereka tetap sah. Ya, tetap sah. Sehingga tidak perlu lagi diperbaharui akadnya. Jadi tetap berlaku hubungan rumah tangga mereka. Meskipun sebelumnya mereka melakukan pernikahan dengan konsep bukan Islam, tapi memang mereka menikah sesuai dengan agama mereka tersebut. Seperti orang-orang, seperti para sahabat dulu ketika mereka masuk Islam dengan keluarga mereka, tidak diakad ulang oleh Nabi SAW. Oh, kalian dulu musyrik, sekarang masuk Islam, akad ulang. Tidak. Para sahabat masuk Islam dengan anak istri mereka, sudah berlanjut hubungan keluarga mereka. Ya. Meskipun sebelumnya mereka menikah dengan cara jahiliyah, dengan cara syirik mereka, tapi Islam ya, tetap melanjutkan hubungan pernikahan tersebut. Kecuali yang salah satu pasangannya adalah sudah masuk Islam, kemudian yang satu masih kafir, maka secara otomatis akan terputus hubungan pernikahan mereka. Wala nikahul amati ila adalati sayyidi. Ini kaitan dengan pernikahan budak, ya. Tidak kita terlalu banyak membahas karena tidak ada perbudakan di zaman kita sekarang. Poin selanjutnya, wa awlal wulat, dan orang yang paling berhak yang menjadi wali, ini kaitan dengan urutan-urutan perwalian. Nah, ini penting juga untuk kita memahaminya agar kita mengetahui siapa di antara keluarga-keluarga itu yang berhak menjadi wali. Ya,
Ya, ini penting karena terkadang terjadi sengketa antara wali ini menganggap bahwa oh saya lebih berhak untuk menikahkannya. Yang lain mengatakan tidak, saya yang lebih berhak untuk menikahkan dia. Sehingga terjadi persengketaan di situ. Nah, di sinilah perlunya kita memahami tentang bagaimana urutan perwalian itu sehingga apabila wali yang lebih utama ini tidak ada maka berpindah kepada wali yang lainnya. Wa ulal mulad, dan wali yang paling utama adalah al-ab, yang pertama adalah bapaknya, bapak kandungnya. Ya, yang disebut dengan bapak di sini adalah bapak kandung, bukan bapak angkat, ya. Karena bapak angkat itu hanya sekedar istilah kita saja, pada hakikatnya secara syariat dan secara nasab dia bukan bapak. Ini kaitan dengan pengasuhan anak gitu ya. Nah, orang yang mengasuh anak ya dia bukan bapaknya sebenarnya, hanya sekedar bapak asuh lah istilahnya, secara nasab juga tidak dan secara syariat juga tidak bisa dikatakan sebagai bapak. Jadi yang dimaksud bapak di sini bapak yang benar-benar telah melahirkan dia, ya. Dari bapak nasabnya nih, bapak aslinya. Fa in udimat al-asabatu fal maula wal mu'tik. Dan di sini beliau menyebutkan hanya bapak saja, ya. Ya, tapi ada indikasi setelahnya yang beliau sebutkan secara umum, yaitu fa in udimat al-asabat, apabila semua asabah, istilah asabah kita sudah bahas pada ya bab sebelumnya kaitan dengan masalah warisan, ya. Maka fal maula al mu'tik, apabila semua asabah itu tidak ada maka orang yang membebaskannya, ya, orang yang membebaskan dia dari perbudakan. Ini kait dengan budak. Nah, di sini poin di sini, jadi di sini beliau menyebutkan secara umum bahwa yang berhak menjadi wali itu adalah yang masuk dalam rentetan asobah, ya, usbah kalau bahasa kita, ya, usbah. Nah, siapa saja menjadi asobah itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya kaitan dengan ilmu waris, ya. Jadi kita ulang sekali lagi, asobah itu secara ilmu waris, ya, secara ilmu waris itu apa? Kita bagi menjadi 4 cabang itu. Yang ke bawah itu adalah anak laki-laki, yang ke atas itu adalah orang tua, ya, orang tua itu bapak dan bapaknya bapak, kakek dan seterusnya. Yang sebelah kanan kita adalah saudara laki-laki kita, baik saudara kandung atau saudara sebapak dan anak-anak mereka, ya. Kemudian yang kiri adalah paman, paman kandung maupun paman sebapak dan anak-anak laki-laki mereka. Nah, itulah yang masuk dalam daftar asobah, ya, secara ilmu waris. Nah, tapi di sini secara ilmu pernikahannya, ya, hukum pernikahannya, yang masuk asobah hanya 3 saja. Adapun anak itu tidak masuk dalam asobah. Ya, ini disebutkan dalam syarahnya. Beliau menyebutkan dalam syarahnya. Thumma al-jad. Ya, setelah bapak yang lebih berhak adalah kakek. Ya. Au abu al-ab wa in ala. Kemudian yang di atas, di atasnya, di atas atasnya maksudnya kakeknya, kakek kakeknya dan seterusnya, ya, ke atasnya kalaupun masih hidup, ya. Jadi kalau yang paling berhak untuk menikahkan wanita adalah bapaknya. Kalau tidak ada bapak atau kalau berhalangan bapaknya, maka yang berhak setelah itu adalah kakek dan kakeknya, kakek dan seterusnya dari jalur bapak, ya. Kemudian beliau mengatakan tsumal akh minal abawaini au minal ab. Kemudian setelah itu saudara, saudara kandung ataupun saudara dari bapak, saudara kandung dari wanita tersebut, ya, saudara kandungnya atau saudara sebapaknya, saudara sebapak, ya, saudara yang dilahirkan dari satu bapak tapi beda ibu, ya. Umpamanya bapaknya poligami, istri pertama punya anak, istri kedua punya anak, istri pertama semuanya perempuan, umpamanya seperti itu, istri kedua semuanya laki-laki. Anak dari istri pertama ini semuanya perempuan. Yang menikahkannya siapa? Ya bapaknya seharusnya, tapi bapaknya mungkin sudah meninggal dunia. Berpindah walinya menjadi siapa? Ya. Yang pertama dulu kakek dulu, kalau tidak ada kakek maksudnya dan seterusnya, baru berpindah ke saudara sebapaknya tadi, ya. Beda ibu tapi satu bapak. Nah, itu boleh. Nah, itu yang urutan yang ketiga. Tsumma ibnuhu wa in safula. Kemudian anak dari saudara tersebut.
Jadi ponakan dia sendiri. Ya. Ini perempuan ini mau menikah, bapak tidak ada, kakek tidak ada, saudara tidak ada, tapi saudara dia ini punya anak. Ya, punya anak laki-laki. Maka dia dinikahkan oleh anak saudaranya tersebut atau keponakan dia. Jadi wanita itu boleh dinikahkan oleh keponakannya. Atau keponakannya itu bisa menjadi wali dia dengan catatan tadi wali-wali yang lebih utama tadi sudah tidak ada umpamanya. Maka boleh. Kemudian summa al-am li abawaini aw li ab. Baru kalau setelah tidak ada saudara atau anak dari saudara-saudara ini baru berpindah ke paman. Baik paman kandung maupun paman sebapak. Ya, itu semuanya bisa menjadi wali. Tsumma ibnuhu wa insafula. Kemudian anak laki-laki dari paman. Jadi itu secara urutan perwaliannya, ya. Nanti ya, kita gambar dengan papan nanti. Jadi kita ulangi lagi, wali itu pertama mulai dari bapak, kemudian apa? Naik ke kakek dan seterusnya, ke atasnya kakeknya kakek dan seterusnya, ya. Kemudian urutan kedua adalah saudara. Ya, saudara kandung ataupun saudara sebapak. Urutan ketiga adalah anak laki-laki dari saudara kandung ini. Ya, anak laki-laki dari saudara kandung tersebut dan seterusnya anak laki-lakinya, cucu laki-lakinya dan seterusnya sampai sepanjang apapun kalaupun mereka ada begitu. Nah, kalau tidak ada di situ baru berpindah ke paman. Ya, baik paman kandung maupun paman yang sebapak. Kemudian setelah itu kalau tidak paman baru anak laki-laki dari paman ini. Artinya kalau anak laki-laki dari paman berarti apa? Sepupunya dia. Nah, sepupu dia. Nah, jadi boleh dinikahkan oleh sepupunya. Meskipun secara syariat juga sepupu ini boleh menikahi wanita itu. Nah, artinya kalau ada satu kasus menikah saling dengan sepupu, dia bisa menikahkan dirinya dengan wanita itu. Sekaligus dia menjadi calon, sekaligus dia menjadi wali. Saya nikahkan engkau dengan diri saya. Begitu. Kalau terjadi kasus seperti itu. Karena sekaligus dia apa? Secara syariat boleh dia menikah dengan sepupunya, ya. Dan sekaligus dia boleh menjadi wali atas pernikahan tersebut. Kalau wali-wali yang tadi yang disebutkan di atasnya itu apa? Tidak ada. Nah, itu bagian terakhir daripada apa? Wali. Nah, di sini tidak disebutkan wa illa fil ibn fa innahu la yuzawwiju bil bunuwati wa in quddima fil irfi. Kecuali pengecualian ini pengecualian daripada asobah. Semua yang kita sebutkan tadi adalah masuk dalam daftar asobah kalau dalam ilmu waris. Kecuali satu asobah yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki ini secara ilmu waris dia asobah juga. Usbah namanya. Tapi secara ilmu pernikahan, secara hukum pernikahan dia tidak, ya berlepas dari perbedaan pendapat para ulama. Ada sebagian ulama menyebutkan bahwa anak laki-laki itu boleh juga menjadi wali. Tapi secara madhab Syafi'i yang kita jelaskan di sini, madhab Syafi'i mengatakan tidak, ya anak laki-laki tidak bisa menjadi wali. Ya, meskipun dalam masalah warisan dia yang lebih utama sebagai asobah. Asobah pertama sekali adalah anak laki-laki kan, kalau dalam ilmu waris. Tapi kalau dalam pernikahan tidak. Jadi itu semua daftar perwalian. Nah, kalau semua wali-wali tersebut tidak ada, beliau mengatakan di sini berarti kemungkinan besar dia itu seorang budak begitu ya. Ya karena sudah enggak ada lagi paman bibis apa paman saudara, itu kemungkinan dia apa? Enggak ada keluarga sama sekali, berarti dia budak. Berarti yang menikahkannya adalah tuannya yang memerdekakannya itu. Nah, kalaupun orang dia bukan sebagai budak, maka kalau tidak ada semua wali tersebut, ada seorang wanita yang sudah tidak tahu asal usulnya, umpamanya wanita asing yang ya mungkin sudah tidak tahu lagi keluarganya di mana, asal usulnya bagaimana dan seterusnya, tidak bisa diteliti siapa wali dan seterusnya, tapi dia ingin menikah, maka dia berpindah kepada wali hakim yang menikahkannya atau wali yang mengurus urusan agama. Nah, itu yang beliau sebutkan yang terakhir ini thumma al-hakim. Kemudian yang terakhir adalah hakim. Ya. Jadi kalau semua yang tadi itu tidak ada, mulai dari bapak, saudara, anak, paman dan seterusnya tadi tidak ada, maka dia berpindah kepada wali hakim atau petugas yang ditugaskan untuk mengurus masalah pernikahan. Mungkin dalam hal ini
KUA lah kalau dalam negara kita gitu. Itu kaitan dengan masalah pernikahan. Dan urutan ini perlu kita ingatkan bahwa bukan urutan yang istilahnya urutan pilihan ya, tapi urutan apa? Urutan persyaratan. Apa maksudnya di sini? Jadi orang semua ashabah tadi bukan kita apa memilih oh kamu saja yang jadi wali atau kamu saja, bukan begitu kita memilih daftar wali-wali ini kita, tidak. Itu adalah secara urutan sah dan tidaknya. Artinya apa? Kalau ada wali yang jauh menikahkan seseorang sementara wali yang dekat ini masih ada tanpa persetujuan dia, tanpa seizin dia, maka pernikahannya tidak sah. Meskipun secara hukumnya dia masuk dalam daftar wali gitu ya. Umpamanya paman diam-diam menikahkan anak perempuan ini sementara bapaknya enggak tahu, saudara-saudaranya enggak tahu gitu ya. Umpamanya ada kasus seperti itu, maka pernikahannya tidak sah. Karena masih ada wali yang lebih berhak untuk menikahkannya, itu bapaknya sendiri. Ya. Kecuali bapaknya ini sudah apa? Sudah mengetahui kemudian apa? Menyerahkan, oh sudah enggak apa-apa kamu saja yang menikahkannya, menyerahkan perwaliannya. Kalau dalam undang-undang pernikahan kita disebut perwakilan ya, taukil, mewakilkan pernikahan itu kepada selain daripada wali, entah itu kepada keluarga atau kepada yang lainnya, bisa-bisa saja. Itu namanya wali perwakilan kalau secara hukum pernikahannya ya. Bisa diwakilkan ke keluarga yang masih dalam daftar wali, ataupun diwakilkan kepada keluarga yang di luar daftar wali, ataupun bahkan diwakilkan kepada orang asing, bukan wali, bukan keluarga. Ada seorang, Ustaz, tolong nikahkan anak perempuan saya tidak bisa hadir di kota ini, saya wakilkan pernikahannya, perwaliannya kepada Anda. Umpama seperti itu, ya sudah, saya akan menikahkannya atas dasar perwakilan dari walinya tadi. Itu wali perwakilan. Itu kaitan dengan wali secara umum. Kemudian selanjutnya poin yang boleh sebutkan tentang meminang atau mengkhitbah. Beliau menyebutkan wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'taddatin. Ya, wala yajuzu an yu'rada an yu'arrida bi nikahiha qabla inqida'i al-iddati. Tidak boleh seseorang itu secara terang-terangan, secara jelas ya, melangsungkan atau meminang seorang wanita yang masih dalam masa iddah ya. Meskipun sudah diceraikan oleh suami. Baik masa iddah secara umum di sini, entah iddah dari cerai hidup atau cerai mati, selama dia masih masa iddah. Masa iddah itu adalah masa tenggang ya. Masa di mana dia ya menunggu ya setelah terjadinya perceraian dari suaminya tersebut ya, dan itu diatur secara syariat ya. Nanti kita akan bahas poin-poinnya secara khusus kaitan dengan masalah iddah ini ya. Jadi setelah suami itu menceraikan istri, tidak langsung sedetik itu juga apa terpisah secara otomatis hubungan rumah tangga, tidak, ada masa tenggang yang di situ fungsinya diantaranya nanti kita akan jelaskan, diantaranya adalah syariat memberikan apa kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memperbaiki, mungkin suami untuk berpikir ya, mungkin dia menceraikan dalam kondisi marah sehingga dia apa mengeluarkan kata-kata cerai, mas kemudian apa dia menceraikan istrinya, tapi dia masih memiliki kesempatan ya untuk berpikir kembali keputusan dia tersebut pada masa iddah yang telah ditentukan secara syariat. Itu gambaran umum tentang masa iddah. Tapi bukan itu yang kita bahas di sini. Kaitan dengan apa? Dengan seseorang tidak diperbolehkan bagi dia secara terang-terangan melamar seorang wanita yang masih dalam masa iddahnya. Ada seorang yang baru diceraikan oleh suaminya, dia masih menjalankan masa iddah perempuan tersebut. Tiba-tiba datang, ya entah siapa, mungkin mantannya dulu gitu. Atau siapa ya yang memanfaatkan kesempatan itu ya. Oh, saya dengar kabar kamu sudah diceraikan oleh suamimu kemarin ya, sekarang saya lamar kamu ya. Itu tidak boleh ya, tidak boleh secara terang-terangan seperti itu. Kenapa? Karena wanita yang masih menjalani masa iddah statusnya masih tetap menjadi istri dari suami yang menceraikannya
ya, masih tetap statusnya sebagai istri. Selama masa iddah itu dia masih ditanggung nafkahnya oleh suaminya, dia masih harus tinggal di rumah suaminya, dia masih harus apa mengurus anak-anak suami dan seterusnya, dan suami pun tidak boleh apa memutuskan hak nafkahnya kepada wanita tersebut karena memang masih status istri selama masa iddah itu, meskipun sudah diceraikan selama masa iddah. Nah, pada kondisi tersebut, karena dia masih status istri orang, ya nggak boleh dong kita melamar istri orang, begitu ya. Dia yang masih, meskipun itu sudah diceraikan, tapi karena masih masa iddah, kita tidak boleh secara terang-terangan melamarnya atau meminangnya. Wa yajuzu an yu'arrida binikahiha qablan qidail iddati. Ya. Tapi kalau hanya sekedar istilahnya memberikan isyarat atau mengeluarkan perkataan yang tidak secara tidak secara jelas, hanya sekedar mungkin ucapan-ucapan yang memberikan isyarat, oh saya dengar kamu sudah dicerai sama istri sama suamimu begitu ya, ya ya mungkin nanti kalau kamu mau menikah lagi kabarkan saya, mungkin seperti itu ya. Itu kan kalimat-kalimat yang tidak secara jelas dia ingin menikahi wanita tersebut, ya. Ya, kalau hal-hal seperti itu boleh-boleh saja, ya. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah yang terang-terangan dia mau menikahi wanita tersebut dalam masa iddahnya. Di sini disebutkan dalam syarahnya itu ada beberapa perincian, tidak mengapa kita membahasnya, ada kurang lebih 4 atau 5 di sini perincian yang lebih rinci daripada yang poin di atas tadi. Beliau mengatakan, "Tsumma al-mar'atu in kanat khaliyatan 'anil nikahi wal 'iddati jazat khitbatuha tasrihan wa ta'ridan qat'an." Beliau menjelaskan kondisi perempuan, ya. Yang pertama, itu perempuan yang benar-benar tidak dalam ikatan pernikahan dan juga tidak dalam masa iddah. Jadi bebas. Jadi perempuan dalam kondisi dia juga tidak dalam ikatan pernikahan dengan suaminya, dan juga dia tidak dalam kondisi sedang menjalani masa iddah, maka boleh bagi seseorang untuk meminang dia baik secara terang-terangan maupun secara sindiran tadi, itu boleh-boleh saja. Ya, umpamanya janda yang sudah diceraikan, sudah selesai masa iddahnya, tidak lagi ada hubungan pernikahan dengan mantan suaminya, sudah silakan di pinang gitu ya. Nah, itu kondisi yang pertama. Yang kedua, wa in kanat mujawwazatan haruma qat'an. Kondisi yang kedua, apabila wanita tersebut masih terikat dengan hubungan pernikahan dengan suaminya. Ya, masih menjadi istri daripada suaminya, maka itu haram secara apa? Secara mutlak. Ya, tidak boleh ya di pinang. Ya, tidak boleh. Dan itu dosa besar. Ya, ancamannya sangat keras. Orang yang sengaja memisahkan istri dari suaminya itu dosa besar. Wa in kanat mu'taddatan, kondisi yang ketiga, apabila dia sedang menjalani masa iddah. Ya. Kalau yang pertama tadi tidak masa iddah, bukan juga istri orang, boleh-boleh saja. Yang kedua, kalau dia statusnya istri orang, itu haram mutlak. Yang ketiga, kalau dia dalam menjalani masa iddah, bukan istri orang, sudah diceraikan oleh suaminya seperti kita jelaskan tadi, tapi dalam menjalani masa iddah, harumat tasrihu bi khitbatiha, maka haram untuk dipinang secara terang-terangan tadi seperti kita jelaskan. Wa amma ta'ridu, adapun kalau hanya sekedar sindiran, maka ada perinciannya lagi. Fa in kanat raj'iyatan harumat ta'ridu li'annaha zawjah. Kalau ya dia menjalani masa iddah tersebut dari perceraian yang masih terhitung raj'iyah. Raj'iyah itu adalah perceraian pertama atau kedua yang masih memungkinkan suaminya untuk kembali. Ya, itu namanya talak raj'iyah. Masa iddah secara talak raj'i. Itu talak yang masih memungkinkan suami itu untuk kembali kepada istrinya. Itu talak pertama dan talak kedua. Adapun talak ketiga kan tidak mungkin lagi dia untuk kembali kecuali harus dinikahi oleh laki-laki lain lagi. Oleh laki-laki lain dulu begitu. Jadi maksud di sini,
apabila seorang wanita tersebut menjalani masa iddah dari cerai pertama ya suaminya atau cerai yang kedua dari suaminya, maka pada kondisi ini pun dia tidak boleh dikhitbah atau dipinang secara terang-terangan. Kenapa? Karena memang dia masih berstatus istri orang tadi. Masih berstatus istri dari suami yang menceraikannya. Ya, karena masih talak satu dan talak dua. Masih berstatus istri dari suaminya. Maka tidak boleh dilakukan apa? Pinangan secara terang-terangan. Wa in kanat fi iddati al-wafati wa ma fi ma'naha kal-ba'ini wal-mafsukhi nikahuha fala yahrumu at-ta'rid. Tapi apabila masa iddah yang dijalani oleh wanita tersebut masa iddah karena cerai mati umpamanya, ya. Ya kan enggak mungkin orang mati kembali lagi kepada istrinya, kan enggak mungkin gitu. Kenapa kok harus ada masa iddah lagi, ya? Itu banyak sekali hikmahnya, ya. Tidak bisa seorang wanita itu seketika suaminya mati dia langsung menikah lagi, itu dia harus dia menjalani masa iddah. Nanti akan kita bahas berapa masa iddahnya. Tapi enggak apa-apa. Kita sebutkan dalam ayat itu disebutkan bahwa 4 bulan 10 hari masa iddahnya ditinggal mati oleh suaminya. Nah, selama 4 bulan 10 hari tersebut itu dia menjalani masa iddah. Nah, bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang ingin menikahi dia? Ya, ada dua cara. Cara yang pertama tidak boleh, ya, yaitu apa? Melakukan pinangan secara terang-terangan. Ya, saya dengar kabar suamimu sudah meninggal dunia kemarin. Ya, sekarang saya mau menikah dengan kamu. Itu kan terang-terangan itu. Itu nggak boleh. Kenapa? Ya, karena dikhawatirkan perempuan tersebut akan apa? Akan berbohong dalam kaitan dengan masa iddahnya. Oh iya, nggak apa-apa. Masa iddah saya juga sudah selesai kok gitu kata. Itu dikhawatirkan dia seperti itu, ya, sehingga tidak boleh dilakukan terang-terangan. Kalaupun ya cara yang kedua itu dengan memberikan sindiran, dengan memberikan sindiran, ya, oh saya dengar suamimu sudah meninggal dunia kemarin, ya, ya mungkin nanti ada laki-laki yang mau meminang kamu begitu dengan bahasa-bahasa sindiran, itu tidak mengapa, ya, karena dia menjalani masa iddah. Iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Atau yang semisal dengan ditinggal mati. Yang semisal ditinggal mati umpamanya bagaimana? Seperti yang sudah talak tiga. Talak tiga kan enggak bisa lagi kembali. Ya. Maka boleh secara sindiran. Tidak boleh secara terang-terangan. Atau yang difasakh. Atau wanita yang difasakh. Difasakh itu adalah dicerai paksa oleh hakim. Ya, karena ada terjadi sesuatu umpamanya, ya. Maka difasakh istilahnya, bukan dicerai. Kalau dicerai itu adalah diceraikan oleh suaminya. Ya, kalau dipisah oleh pihak lain, umpamanya hakim, ya. Hakim memisahkan mereka karena satu dan lain hal, maka itu disebut dengan fasakh. Maka perempuan pun menjalani masa iddahnya, ya. Maka selama menjalani masa iddah fasakh itu boleh dipinang secara ya sindiran, tapi secara terang-terangan tidak diperbolehkan. Ya, itu mungkin beberapa rincian kaitan dengan bagaimana seorang itu ingin meminang wanita dalam masa iddah atau tidak tadi. Ya, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya bahwa seorang wanita yang masih menjalani masa iddah, ya, maka itu statusnya adalah istri dari suami yang menceraikannya selama belum selesai masa iddahnya dan selama itu masih dalam talak satu atau talak dua, sehingga tidak boleh ada pihak ketiga, ya, apalagi keempat, kelima dan seterusnya yang meminang wanita tersebut. Berarti kalaupun sudah selesai masa iddahnya, maka silakan bebas bagi siapapun yang ingin melamarnya. Wallahu ta'ala. Ya, mungkin ada hal-hal yang belum jelas dari apa yang kita sampaikan tadi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak mau kalau suaminya sama orang tuanya. Dia tidak mau mengakadkan sama itu. Tapi dia tidak memberikan izin juga kepada siapapun. Iya. Iya. Artinya di sini
orang tua tidak setuju dengan calon menantunya, begitu ya. Nah, di sini nanti akan dibahas ketika ya mungkin karena di sini bukunya ringkas itu tidak terlalu dibahas ya. Tapi ada istilah dalam fikih pernikahan itu waliul adl ya. Dalam Al-Qur'an disebut dengan apa? Al-adl. Ketika wali enggan untuk menikahi wanita yang di bawah perwaliannya dengan sebab tertentu. Dirinci di sini dilihat sebabnya. Kenapa? Ya, apa yang melatar belakangi wali tersebut enggan untuk menikahi anaknya tersebut. Kalau sebabnya itu sesuai dengan syariat, maka dia tidak berdosa dan dia boleh saja untuk melakukan itu. Umpamanya wanita ini ingin menikah dengan laki-laki, tapi laki-laki tersebut umpamanya laki yang buruk, ya, terkenal dengan kemaksiatan, umpamanya minum-minum khamr, narkoba atau apalah segitu ya. Sehingga ya wajar orang tua tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan itu. Dan nah ketika kondisinya seperti itu, maka dia berhak untuk menahan anaknya ya, untuk tidak nikahkan dengan apa? Dengan laki-laki tersebut. Ya. Dan tidak boleh wali-wali yang lainnya untuk apa? Untuk menikahkan wanita tersebut ya, dengan alasan karena bapaknya tidak mau menikahkannya. Dilihat kalau calonnya tersebut tidak terpenuhi secara syariat ya, entah karena kondisi agamanya. Karena Nabi SAW menyebutkan itu harus dilihat dua kondisi yang kaitan dengan apa calon laki-laki itu ya, bagi kita yang punya anak perempuan. Nabi SAW menyebutkan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila datang kepada kalian laki-laki yang meminang anak perempuan kalian ya, yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya. Jadi dilihat agama laki-laki itu bagaimana, kaitan dengan sholat dia, apakah dia sholat atau tidak dan seterusnya. Ini rukun-rukun agama ini yang pokok harus dinilai. Jadi kriteria calon suaminya. Kalau tidak ya baik agamanya, tidak baik akhlaknya, maka boleh bagi dan bahkan bisa, bukan hanya boleh, wajib. Ya. Tidak boleh seorang wali itu menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang seperti itu, yang buruk agamanya, buruk akhlaknya. Tapi kalau seandainya kasusnya adalah laki-laki yang datang itu baik, ya, agamanya juga baik, akhlaknya juga baik, ya baik nggak mesti harus orang soleh yang sesoleh-solehnya begitu ya, ya baik secara standar minimal lah, ya dia mungkin sholat, ya mungkin ya tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang haram, baiklah secara standar masyarakat kita begitu umpamanya. Tapi karena mungkin bapaknya pinginnya harus orang yang sudah apa kaya lah, atau yang sudah punya pekerjaan tetap, yang sudah PNS lah, kadang-kadang kan orang tua seperti itu. Nah ini alasan yang tidak benar, alasan yang tidak syariat ya, dan dia tidak berhak untuk menahan karena menikah itu adalah apa, hak wanita. Cuman Allah menjadikan sebab sah dan tidaknya itu pada tangan walinya, tapi kalau secara hak itu hak wanita, hak semua manusia. Jadi tidak boleh wali tersebut menahan hak anaknya ini selama calon yang datang tersebut baik secara agama maupun secara akhlaknya. Nah, bagaimana kalau kasusnya dia tidak mau? Maka berpindah. Dan di sini berbeda pendapat para ulama. Ada yang langsung mengatakan bahwa berpindah kepada wali hakim. Tapi kalau secara madhab Syafi'i tadi kita sudah pelajari, berpindah kepada wali yang setelahnya. Tidak langsung ke hakim, tidak langsung ke PA. Tapi diusahakan dulu pendekatan dengan wali-wali yang setelahnya. Bapak enggan mau menikah, oh mungkin masih ada kakeknya, ayo kita datang lagi kakeknya, begitu. Oh kakek juga enggak mau, datang lagi saudaranya. Oh saudara juga enggak mau, anak laki-laki saudaranya, sampai ke paman, sampai kepada wali yang terakhir. Kalau semua wali semua sepakat tidak setuju, padahal perempuan ini sudah sah untuk dinikahkan. Calonnya pun apa sudah memenuhi syarat, baik agama dan seterusnya. Semua wali sepakat untuk tidak mau menikahkan, maka naiklah perwalian tersebut kepada wali hakim. Nah, karena Nabi SAW menyebutkan ya hakim adalah apa, wali bagi orang yang tidak memiliki wali ya. Maka naik ke dia, perempuan tersebut bisa mengajukan haknya kepada pengadilan agama kalau negara kita sekarang, dan akan dilakukan proses itu. Kalau di pengadilan agama itu akan dilangsungkan pemanggilan oleh hakim tentang orang tuanya, dipanggil apa alasan, ada proses kalau di pengadilan agama itu nih. Nah setelah itu diproses oleh hakim, ternyata memang alasannya tidak sesuai syariat, ya sudah hakim yang
menikahkannya. Wallahu ta'ala. Mungkin itu yang ditanyakan. Ya, kita cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita akan bahas lagi pada pertemuan akan datang, insyaallah masih berkaitan dengan masalah-masalah seputar pernikahan. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.